sama gua si Meow. Kali ini gua menemukan salah satu serial game horror yang mungkin saja kalian semua suka, yang judulnya adalah Horror Tale. Dan untuk game Horror Tale yang satu ini sebenarnya sudah keluar hampir 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Tetapi Miook saja yang baru sempat mainin. Jadi sorry banget buat kalian semua yang sudah merequest dan Miook baru sempat mainin hari ini. Tetapi tidak apa-apa teman-teman, buat kalian semua yang penasaran jalan ceritanya seperti apa dan juga gameplaynya seperti apa, sama gue juga penasaran. Dan by the way teman-teman, game Horror Tale yang satu ini juga sudah sampai Horror Tale yang kedua. Jadi nanti kita akan teruskan setelah kita menamatkan game Horror Tale yang pertama ya. Dan habis itu, game yang satu ini kalian bisa download di PC dan juga di handphone kalian. Entah itu Android atau nggak iOS. Weh. Jadi kalian bisa ikutan bermain bersama Miook ya guys. Yuk, nggak usah banyak basa-basi. Langsung saja kita akan memulai bermain game Horror Tale yang ada bahasa Indonesia-nya. Jadi mempermudah Miook juga. Yowes guys, kita akan mulai permainan baru. Dan di sini ada 2 karakter teman-teman yang sepertinya menghilang. Hilang guys. Tolong bantu kami menemukan mereka. Ada Billy Mellow dan juga Emma Mellow. Adik kakak ini teman-teman. Umur 11 tahun dan juga 10 tahun. Waduh, mereka berdua diculik siapa guys? Dan jalan ceritanya akan seperti apa? Kita akan berhadapan dengan penculikan kah? Oh no. Dan juga di sini ada tingkat kesulitannya. Mulai dari mudah, normal, dan juga keras. Yuk coba kita cek terlebih dahulu. Kalau mudah itu musuhnya lambat, musuh tidak dapat melihat dan mendengar dengan baik. Oke. 5 nyawa dan juga 10 petunjuk. Wow. Kalau normal, musuh cepat, musuh melihat dan mendengar dengan baik. 3 nyawa dan juga 5 petunjuk. Oh, kalau keras nih teman-teman. Atau hard, musuh yang sangat cepat, musuh melihat dan mendengar dengan sempurna, 2 nyawa dan juga 3 petunjuk. Jadi lebih susah ya. Ya udahlah ya teman-teman, kita coba main di normal aja terlebih dahulu. Kalau memang kalian kasih like di video kali ini dan banyak like-nya, nanti gua akan mencoba bermain di hard mode-nya. Kalau sekarang normal aja dulu ya teman-teman. Let's go. Play the game. Widih, grafiknya sih mantep ya teman-teman. Agustus 1999. Inikah grafik gamenya? Ada sebuah catatan di depan sana. Dan selamat datang teman-teman di dalam game Horror Tale. Tale itu semacam dongeng atau kisah kali ya teman-teman. Atau cerita lah. Berarti cerita horror. Widih. Gua coba cek-cek terlebih dahulu. Ini ngapain gua tidur di bawah sini ya? Ada yang bisa gua lakukan kah? Interaksinya pencet apa? Klik kanan, klik kiri. F. Oh, pencet F. Nah ini nih selebaran yang bilang kalau ada orang yang menghilang guys. Billy. Aduh Billy, kamu kemana Billy? Tingginya 1,5 meter. Masih pendek ya. Masih kecil sih, 11 tahun, wajar. Oke. Dan habis itu ada sebuah tulisan juga yang bisa kita baca. Untungnya tulisannya bahasa Indonesia. Tom, tolong kumpulkan telurnya dan bawa ke Henry. Oh, nama gue berarti Tom ya teman-teman. Ibunya dan aku akan bergabung dengan tim pencarian. Oh, mereka mau mencari, guys. Billy dan Emma belum ditemukan. Pesan, rumah telah dirawat untuk rayap. Rawat kali, rawat. Hah? Tulisannya rayap, teman-teman. Bermalam di markas Anda. Berhati-hatilah dan jangan keluar terlalu malam. Mencintaimu, Mama. Oh, translatenya cukup aneh. Kayaknya, ya, belum dicek aja ya, guys. Dirawat untuk rayap. Haduh. Ya wes lah. Ini pencet apa nih? Oh, pencet F lagi. F lagi. Wow, guys. Kita sudah berada di luar. Ada telepon. Hello, where are you? Are we meeting at our tree house as usual? Oh, rumah pohon. Yeah, my mom just asked me to give you a dozen eggs before. Kita bocil. What? What do you mean? Just kidding. Never mind. I'll be there soon. Roger that. I'll meet you back at headquarters. Over. 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 Kira-kira teman-teman, Tom mau bertemu dengan siapa ya? Ada seseorang yang lagi di markas atas pohon. Waduh, di manakah itu? Ada pohon emang di sini? Saya pun tidak tahu ya teman-teman. Terus ini apaan ini? Eh, wonder how many there are. Ada 20. Oke. Ada patung 20 teman-teman, action figure yang bisa kita kumpulkan. Ini saya harus ngapain ini? Tempat berlindung. Kita bisa bersembunyi.
Oh no. Ini? The house has been termite treated. I won't go in there. Oh wala, berarti bener guys. Coba emang translate-annya kurang bagus aja ya. Jadi rumah dari orang tua gua ini lagi dikasih obat rayap. Obat rayap setahu gua kan bau banget dan gak boleh manusia hirup terlalu lama nih temen-temen. Takutnya ya gitulah. Jadi kita harus keluar terlebih dahulu. Biarkan rumahnya itu diobatin dulu dari rayap-rayap. I see. Aduh, tadi salah baca ya kita ya temen-temen. Halo, Doggy, kamu ada di sebelah? Ada generator atau pompa? Oh, tempat sembunyi lagi tuh guys. Gua coba keliling-keliling terlebih dahulu ya. Ah, telur guys. Apakah kita mau mencari telur? Ah, betul sekali. Ah, pencet telur sini. Pencet H. Wadah telur harus membuatnya penuh. Lokasi di sini apa yang dibutuhkan? Tekan oke. Ternyata ada petunjuknya. Jadi kita bisa membuka petunjuk dan petunjuknya cuma 5 ya, teman-teman. Oke. Nanti kalau gua bingung baru gua pencet petunjuknya ya. Pencet H lagi. Oh, masih sama. Sip. Sip. Sekarang aku harus membawanya ke Harry. Tetapi tunggu dulu. Sebelum kita bawa, aku keliling-keliling dulu ya. Nggak bisa lompat, tetapi gue bisa nunduk. Ayam-ayamku! Tumpukan bata. Lempar, pencet G. Oh, wow, bisa dilempar, guys. Coba gue baca ini. Pasien mental yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa, Lakewitz tidak pernah ditemukan. Wah, yang menculik kayaknya yang ini nih guys. Tanda-tanda aneh di lingkungan sekitar, siapa penulisnya? Saya pun tidak tahu. Ini apa nih? Apakah kita bisa lewat situ? Tidak. Oke. Udah ya teman-teman, ini juga buntu. Gua nggak bisa kemana-mana. Jangan sampai kita terjebak di situ ya. Bentar. Belum selesai gua keliling-kelilingnya nih guys. Ketika kalian bermain game baru, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu ada apa saja di sekitar sini. Ah, seperti ini teman-teman. Ah, ada sesuatu. Apakah ini adalah tempat persembunyian kita? Bisa jadi iya. Apa ini? Loh. Gua interaksi terus tiba-tiba. Ralph's car is so cool. I've always wanted one. Mobil Ralph. Oh, tadi gue ngintip. Mobil Ralph katanya keren sekali. Aku selalu ingin menginginkannya. Ralph? Siapa Ralph? Apakah itu adalah teman bermain saya? Bisa jadi ya. Ini kayak main tic-tac-toe deh. Oke, yowes. Udah kelar. Ada. No. Aduh, dikunci guys ya. Oke. Dikit lagi sebelum kita mengambil telur tersebut. Buset. Ada kuda juga. Aha, saya menemukan satu lagi guys. Dapat 2. Benar-benar dah. Skill item number 1 kita diuji di sini ya. Hey, ada di atas sana juga guys. Tapi bagaimana caranya aku mengambilnya? Aku tidak bisa lompat teman-teman. Gimana caranya gua ke atas? Hey, gak ada tangga. Oh no. Ah, ada ide gak sih guys? Ada ide gak sih? Yoi gak sih? Ayo, coba. Idenya apa nih teman-teman? Ya, mengambil batu bata ini, terus nanti kita lemparkan ke atas. Siapa tahu aja jatuh. Siapa tahu aja. Karena kita tidak bisa naik ke atap. Jadi mau gak mau gue cuma bisa lemparin ini doang nih. Lempar begini kah? Kurang ke atas. Lebih enak begini ya lemparnya ya. Oke, sebentar guys. Gue ambil aja ini batanya lagi. Tetapi gue cut aja ya supaya lebih menghemat waktu kalian. Sebentar. Guys, ternyata susah untuk mengambil sebuah figur yang ada di depan sana. Aku harus kira-kira terlebih dahulu. Baru kita akan coba untuk lempar. Please. Udah kena lo padahal tadi lo. Ya udahlah ya teman-teman, kita skip aja terlebih dahulu.
Bukannya aku tidak bisa mengambilnya, tetapi butuh waktu saja teman-teman untuk mengambilnya ya. Mungkin kita harus mendapatkan item yang berbeda. Oke, kita ambil terlebih dahulu wadah telurnya. Terus aku harus kemana? Ke Henry. Keluar sini kah? Oh iya, betul. Ah, kita buka gerbangnya. Peta? Oke. Kita taruh di sini terlebih dahulu telur-telurnya. Eh, ada sapi! Sapi! Mo! Aku harus kemana? Rumah pohon? Sekolah? Sarang? Rumah pohon kayaknya ya, teman-teman. Baiklah kalau begitu. Mari, kita akan pergi ke rumah pohon. Oh, ini karakter gua tuh, si Tom. Selanjutnya, apa yang akan terjadi, oh? Apakah itu? Menculiknya? Oh, no. Gua diculik? No! Aku harus melarikan diri. Aku harus bagaimana nih? Ini dia, Emma. Emma, apakah kamu di sekitar sini, Emma? Pintu depan sudah pasti ditutup. Ini? Oh, itu ada sesuatu, guys. Oke lah kalau begitu. Mungkin kalau aku mengambil batu bata ini, lalu aku lihat ke sini, terus aku... Let's be friends. Ah, let's be friends? Siapa di situ? Aku lempar bisa tak? Tidak bisa, guys. Aku melihat sesuatu. Titik lemah. You can't outsmart me. Kamu tidak bisa mengakali aku. Lari. Wah, dikejar. Dikejar ibu. Aku harus kemana? Apakah dia melihatku? Black. What is this? Aku penasaran. Udahlah, nyok, pergi dulu dari sini. Jangan dulu ambil, biok. Gua tahu kalau lu mau ambil itu tetapi ini ruangan apa itu? Tuh ada batu ikat. Maybe it's made for the lake. Mungkin itu dibutuhkan untuk lake. Buat apa lake? Dia masih ngejar gua loh, teman-teman. Oke. Sepertinya gua berhasil menghilangkan jejak gua. Nah, ini ada sesuatu nih, guys. Gimana caranya gua masuk ke dalam sana? Oke, dia di sekitar sini. Aha, gua mendapatkan palu. Coba gua cek terlebih dahulu. Oh no, belum tahu teman-teman palunya buat apa. Ah, dia tahu lagi, guys. Kita ada di mana? Oke, ada tempat sembunyi ya. You can hide, but you can run. Oh, gue melihat sesuatu. Ini apa ya, teman-teman? Ini loh, ada beberapa logo yang berwarna ungu yang sangat misterius. Aku... Hai. Dia tahu gue ada di sini. Hai. Kayaknya gue harus... hilangin jejak gua terlebih dahulu deh, teman-teman. Atau enggak mungkin naik sepeda kali ya? Coba. Enggak bisa. Bola gua mana? I can't ride away on a broken bike. I need to get it fixed. Gimana caranya perbaikin? I can't ride away on a broken bike. I need to get it fixed. Halama. Dia mengejar aku terus. Aku cuma mempunyai palu ini saja, teman-teman. Bahkan aku tidak tahu palunya buat apa. Tangga. Oh, tangganya buat ke atas itu, guys. Oh no. Hampir aja gua terjebak. Aku tak mau terjebak.
Terkunci. Tenang, tenang, tenang. Kalau kita tenang, semuanya bisa diatur, ya. Nice. Ternyata palunya untuk membuka ini. Nice sekali. Oke, coba gua masuk terlebih dahulu. Where the hell have you been? I've been waiting for you for an hour. Come out. Don't be afraid. Aku akan menemui kamu di pohon. Wah! Wah 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 wah. Kok dia bisa ke atas? Kok dia bisa ke atas, guys? Gua nggak tahu kalau dia bisa ke atas. Oh, oke. Menyebalkan sekali. Tuh, ini logo banyak banget di mana-mana. Kayaknya gua harus ke atas sana sih. Ternyata mekanik di dalam game yang satu ini cukup ribet ya. Oh, tuh. Dia di atas sana tuh. Oke, mumpung dia ada di atas, gua harus mencari yang namanya ban gua nih, guys. Roda gua. Oh no, dia turun. Gua harus cepat. Ini bukan, itu roda mobil, Mio. Oh, baik. Wah. Oh no. You can't hide. Oke, nice. Dia tergocek ya, teman-teman. Naik. I will find you anyway. Oh no. Kabur dulu gak sih? Woo! An old rusty lock. Maybe I can break it with something. Let's be friends. Aku tidak mau jadi teman kamu. Guys, ini aku harus kemana? Menyebalkan sekali. Aku tidak tahu ini petunjuknya. Apakah aku harus melihat petunjuk terlebih dahulu? Bisa jadi, Mia Ok. Ayo lo. Block. Ini gimana caranya masuk? Oh, harus dari bawah tanah, guys, untuk masuk ke dalam situ. I see. Oke, sekarang dia ada di mana? Ini kesempatan gua untuk mencari. Ah! Kenapa dia selalu tahu sih keberadaan gua ada di mana aja? Oke, kalau begitu gue akan menggunakan ini, tempat berlindung. Harusnya dia tidak tahu ya, teman-teman. Jangan takut. What a weird noise. Oh dia dari atas. Oh, I see. I'll find you. Aku membutuhkanmu. Aku akan menemukanmu. Catatan. Sektarian di Lakewitch. Misteri anak-anak yang menghilang. Rumor dan spekulasi dari penduduk Lakewitch. I see. Selebaran. Oh. Aku bisa lewat sini, guys. Aha. Collection is growing. I'll find you. Oh wow, deket banget guys. Deket. Gua masalahnya nggak tahu nih, nggak bisa dibuka nih temen-temen. Kalau bisa dibuka ini pintu. You won't get hurt. Locked. Wah. Ya di sini lagi guys. Oke, untung aja gua bisa berputar sekarang. Aku pintar. Ah, nyebelin sekali. Dia tahu aku ada di mana, guys. Selalu saja dia di belakangku. Kayaknya ada sesuatu di atas yang harus gue lakukan. Harus gue cari maksudnya ya. Ada lagi gak sih item yang bisa gue ambil, guys? Masalahnya, palu yang tadi emang kita bisa gunain buat apa lagi gitu loh. Wah. Dia bener-bener tahu gua ada di mana dong. Oh. Ya. Yeah.
ada satu tempat yang belum gua cek, guys. Tempat itu adalah sumur. You can't outsmart me. Sumur. Kenapa dia ada di situ? Ah! Aku harus lari lagi dong. Nah. Harusnya kalau lewat situ dia tidak tahu, guys. Weird. Why does the light come from the well? Aneh. He keeps kids in there. Kenapa ada cahaya di dalam sumur ini? Mungkin saja dia menyembunyikan anak-anak kecil di sana. Wah, dikejar lagi, guys. Tunggu dulu nih. Roda gua di mana? Aku cuma ingin pulang, Ibu. Gimana caranya gua bisa berkembang nih kalau misalnya dikejar begini terus? Oke. Gua cari dengan cepat. Nah, kan bener sekali ada di sini. Oke. Udah. Nice. Gua keliling dulu. Nggak bisa tuh kayak begitu tuh. Biarin dia ngejar gua, guys. Nah, kita gocek seperti itu. Pasti dia tidak tahu kita ada di mana sekarang. Mantap. Oke. Ah, maksudnya? Oh. Pengejarannya kita harus. Oke, okay, udah. Rumah pohon. Let's go. Akhirnya selesai juga. Cuma mau mengambil roda doang. Tegang sekali ya bermain di game yang satu ini. Di mana-mana, guys, ada selebar orang baru lagi. Samantha Stone, umur 12 tahun. Wow, she's so pretty. I hope she'll be fine. Rumah pohon. Mana rumah pohon? Oke, sebentar. Sebelum kita ke rumah pohon, aku keliling-keliling dulu ya, teman-teman. Oh, wow. Gak bisa masuk apa ya? Oke, sebentar guys. Why? What should I do? Rumah pohon. Oh, itu dia rumah pohonnya. Oke. Ketika gue udah tahu rumah pohonnya di mana, sekarang saatnya kita coba keliling-keliling dulu ya, teman-teman. Adaptasi dulu dengan game satu ini. Dapat pisau. Buat apa ini pisau? Tempat memancing. Kita bisa memancing juga. Wah, ini game sih bakal panjang loh, teman-teman. Ada banyak banget yang bisa kita interaksi dan nggak cuma satu item doang. Nih, kalian lihat, guys. Waduh, itemnya ada banyak. Dan kalau yang udah, ya udah, dicentang gitu loh. I see. Ini juga, aduh, palu yang tadi harusnya gue bawa juga loh. Oke. Ya, kita harus kembali lagi ke sarangnya dia, guys, untuk mengambil palu ya, yang tertinggal. I'm not going to walk. Oke. Ternyata itu cuma untuk berjalan saja ya. Oh, I see. Untuk kita gocek-gocekan ya. Ada lagi? Oh, Emma Mellow. Itu untuk menghalangi gua berjalan pastinya. Untuk sekarang gua masih belum tahu, teman-teman, cara masuknya seperti apa. Padahal di sini jendelanya terbuka, jadi kemungkinan besar harusnya gue tinggal lompat aja. Yap, tidak ada ciri-ciri yang bisa gue lakukan. Kita ambil dulu bata. Ada pisau di situ ya. Batu bata ini untuk kita apakan? Lempar. Oh wow, pintar juga kamu, Miok. Nice. Dan kita ambil satu. Found it. Tanda-tanda aneh di lingkungan sekitar. Siapa penulisnya? Anak-anak mungkin telah melarikan diri.
laporan saksi mata. Semoga aja mereka semua sudah melarikan diri ya, dan juga sehat-sehat. Tidak ada yang celaka. Oke, teman-teman. Gue akan mengambil pisau ini, tetapi hati-hati ya, teman-teman. Jangan sampai ada yang terluka. Pisau ini mungkin gue akan taruh di mana ya? Di sini aja terlebih dahulu. Bisa hilang nggak ya? Pencet G. Loh, nggak bisa. Nggak bisa pencet G, guys. Nggak bisa dibuang. Ya udah, gue akan coba ke atas. Siapa tuh? Tom, finally. Hey! Harry, you won't believe it. Oh, Harry. I saw him. Who? Kidnapper. He caught me on the road in the woods and locked me up. It was a miracle that I escaped from him. Oh my gosh! Are you serious? No way! Is that really a witch? Harry, it's not a witch. That's a stupid rumor. Shh. Dia datang! It's him! Looks like he tries to find me everywhere. What do we do? Harry, take it easy. Our parents will be back soon, so we just have to wait for them. Just wait? It will be evening soon and he'll get to us tonight for sure. He won't if we're ready for it. We could fortify the headquarters so he doesn't catch us. What do you think? Oh, give me a second. I have a couple of ideas. Let me write a list of items I need. Ada beberapa item here, yang dia butuhkan. Get me these items. I'll upgrade the tree house and we can get through the night here safely. And you're just going to sit here and wait? Tom, you know me. If I were near him, I'd die of fright. Get me these items and I'll make things that will surprise you. Okay, I'll try. Just be careful. Don't get caught. If I don't come back, I bequeath my bike to you. Aww. Tom, stop it. I'm scared enough as it is. Just kidding. Alright, I'm going. Yang satu pemberani, yang satu jenius ya, teman-teman. Keren. Coba kita lihat terlebih dahulu. Teropong. Aduh, ada 6 lagi, guys. Teropong, baterai, tali, kuku, kaleng, palu. Palu, aduh, ketinggalan palunya. Palu, aku tahu kalau palu. The Shining. Horror semua ya. The Thing. Siapa yang pernah nonton The Shining, guys? Kalian pasti sudah zaman old. Death Park! Oh, Death Park! I love this game! Ada yang pernah nonton? Miaok sudah pernah bermain Death Park, guys. Lari gak sih? Lari! Oke. Tom! Kita kan sudah temenan katanya. Apakah kamu akan kesini? Yap, betul sekali. Hihi. Aku melarikan diri. Bye-bye. Aku takut banget, guys. Takutnya si Harry tertangkap. Jadi sepertinya aku harus melarikan diri sendirian. Eh, udah dong. Wah, ternyata dia di sini. Hey, tinggalkan aku. Aku harus mencari beberapa item. Contohnya item apa, Miok? Emang lu inget? Oh iya juga, gua kan pelupa. Astaga. Apa ya itemnya ya? Oke, udah. Guys, gua lupa. Serius. Miok ini pelupa. Kita coba lihat lagi ya, sekali lagi. Aduh, gua harus catat dulu deh, guys. Ya, catat dulu. Catat. Nah, sudah selesai teman-teman. Semoga aja teropong, baterai, tali, kuku, kaleng, palu. Palu kita udah dapet ya. Paling tinggal ambil lagi ke sarang. Coba. Gua akan ke sarang terlebih dahulu ya untuk mengambil palu yang tertinggal. Sarang. Let's go. Semoga aja masih sempet. Udah cukup hafal sih di sarang ini, guys. Cuma memang gua harus baru mau bilang, cuma gua harus tahu terlebih dahulu nih posisi dia ada di mana. Langsung ketahuan. Oke, cukup. Cukup untuk melarikan diri ke atas, ke sini.
Ambil palu, yes. Ini nggak bisa pakai lagi. Ayo dong. Ayo dong. Yes. Sekarang gua mau ke... Kemana, guys? Ladang, sekolah? Sekolah, kah? Coba. Pengen cobain. Kalau di sekolah ada apa aja? Ini mapnya gede banget. Kayaknya nggak cukup satu part deh, teman-teman. Kita kan bikin dua part aja kali ya. People, no classes. I wish you were always like this. Nggak ada orang. Nggak ada kelas. Hah, semoga saja seperti ini. Linggis. Tadi disuruh cari linggis gak, guys? Sebentar, gue cek terlebih dahulu ya. Linggis! Aduh, sorry lama nih temen-temen. Enggak ada linggis. Tapi linggisnya digunain buat apa dong? Nih ya, tebakan gue gak bisa masuk lewat sini nih. Thank God. Gak gitu, bro. Ada kuda dong. Kuda? Tolong aku, kuda! Aku dikejar-kejar sama orang jahat. Jadi sekarang aku harus bagaimana nih, teman-teman? Ada tangga. It doesn't look safe. I'll have to put it down somehow. Harus ditur. Come out. No. Ada tabung bensin. Tabung bensin buat apa ya, guys? Bisa ditaruh 3 di situ. Tabung bensin buat apa ya, guys? Bensin buat mobil mungkin. Coba gue masuk terlebih dahulu ya. Ini ada sebuah lapangan sepak bola, tapi cukup besar nih teman-teman. Wow, lapangannya besar sekali. Aku harus membiasakan terlebih dahulu teman-teman dengan game yang satu ini. Mataku juga harus cepat, guys, untuk meneliti apakah di sini ada item atau tidak. Oh no, what is this? Kamu tidak akan bisa pergi dari aku. Ambil dulu. Dapat 6. Ini bisa dong. Mantap. Let's be friends. Ini gara-gara gua nggak familiar aja dengan jalannya. Coba kalau gua udah familiar nih teman-teman, pasti Mia Ok jago ini bermainnya. Oh no. Let's be friends. I'm not going to walk. Oke, untung aja bisa digocek. Hehehehehe. Di sini juga ada. Wah, gua harus mencari item ini. Mana item? I wish you could cut my legs. Memotong jalan pakai apa itu? Oh no, teman-teman, gua nggak ngerti lagi ini. Bola basket, tapi nggak ada tempat basketnya di sini. Nggak bisa, guys. Udah. Semoga aja dia nggak ngejar gua lagi. Sekolah kayaknya belum deh, guys. Kalau ke ladang itu bukannya rumahnya kita ya? Ya, ladang itu rumahnya kita. Dan gua udah mempunyai item berarti linggis, pisau, dan juga palu. Ya betul. Ini dia nih ladang gua. Dan masih ada satu yang belum gua ambil. Nyebelin banget. Kayaknya di sini nggak ada yang bisa gua ambil deh untuk sekarang. Kita kan udah keliling. Iya juga, berarti nggak perlu ke ladang dulu, guys. Nggak perlu ke ladang dulu. Bisa nggak sih? Nggak bisa. Bensin untuk di mana juga, guys? Karena gua tidak menemukan yang namanya kendaraan ya. Oke, ada satu tempat lagi yang belum sempat gua coba cek, yaitu penggergajian. Mari kita ke sana ya. Sebelum gua akhirin untuk video kali ini, nanti di besok hari baru kita cerna secara baik, teman-teman, baru kita akan tamatkan game yang satu ini.
Pertama-tama gue lihat dari atas. Cukup besar juga di tempat. Oh, saya melihat ada kuping. Let's be friends. Aku tidak mau berteman dengan kamu. Oke. Okay. Oh, ada sesuatu di situ tuh. Kunci tembaga. It's locked. Ambil dulu deh. Bisa ke atas. Oh, bisa terbuka, guys. Mantap. Terkunci. Apparently that red light means it won't work. How do I turn it on? Bagaimanakah caranya untuk menyalakannya? Oh, bisa jadi bensinnya untuk di ruangan ini enggak sih, guys? Bisa jadi bensinnya buat di ruangan sini. Jadi gua harus ambil lagi dong bensinnya di sekolah. Ah. Bisa jadi. Dia di situ enggak tuh? Kenapa dia tahu sih gua mau kemana gitu? Nyebelin banget tiap kali gua mau gimana, tiba-tiba dia ada di situ. Sama. Gua ambilin deh, gua jaga-jaga. Siapa tahu aja bisa buat ngedelay dia. Kunci. What a weird noise. Obeng. Gua dapat obeng, guys. Gua dapat obeng. Come out. Don't be afraid. Okay, ini ada sesuatu. Apakah saya bisa masuk ke dalam sini? Sepertinya suatu ruangan yang can't hide. Do you copy? How it's going there? Harry, you always get in touch at the right moment. I'm sorry to disturb you, Your Highness. Come on, don't be offended. I'm a little busy here, but I'll get back to you soon. Okay, waiting for you. Over. Teman kita sudah khawatir sama kita, guys. Dan ini sebenarnya ada titik lemah. Cuma gue gak bawa batu. Cari batu dulu ya. I need you. I'll find you. Wah, langsung tahu dong dia ada di mana. Gue ada di mana? Batu ya, batu ya. Ini dia batu sih. Bisa gak sih gue lempar ke dia? Oh, bisa, guys. Bisa, guys. Duh. Oke. Kita gocek terlebih dahulu ya teman-teman sebelum pergi ke sana tuh. Nyebelin banget. Udah. Aha. Aku menemukan sesuatu secara tidak sengaja. Masuk. Nah, di dalam sini gue akan lempar ke depan sana ya, guys. Nice. Terus, ah. Bukan benar. Udah, guys. Kayaknya udah ada pencerahan sedikit deh. Nanti di next video kita akan coba ya, teman-teman. Memecahkan satu persatu. Tetapi untuk sekarang, kayaknya gue pengen coba untuk mengambil beberapa item terlebih dahulu. Mana sih? Oh, itu dia. Permasalahannya item yang sudah ada di sini tidak bisa ditukar sih. Obeng ya, gue butuh obeng sih. Oke, gini. Gue ambil obeng. Aduh, masalahnya ada dia lagi di situ. Kita pergi ke rumah terlebih dahulu kali ya. Dia pergi. I need to put the item in the bike basket to take it away with me. Aduh. Pisaunya. Pisaunya pengen gua tuker, guys. Aduh. Ternyata dia ada di belakang gua. Damn, this is scary. I won't survive one more time. Oh, ya. Buset. Kenapa dia ada di belakang gua tadi, teman-teman? Kan gua udah ngeliat ke belakang terlebih dahulu, gak ada siapa-siapa.
Kenapa tiba-tiba dia ada di belakang gua, terus kagetin gue? Nggak, curang. Ya udahlah kalau begitu ya, gua akan coba untuk pergi ke tempat penggergajian terlebih dahulu. Coba kita tuker sama obeng, habis itu nanti obeng tersebut gua akan coba bawa ke temen gua. Pisau ambil dulu. Mana obeng? Obeng. Tuker sama obeng. Taruh di sini teman-teman. Terus kita akan coba pindah ke pohon. Oh. Nanti kita akan ke sekolah mengambil bensin. Gua akan taruh teman-teman airnya. Mungkin aja setelah gua mentaruh air tersebut, baru kita akan coba ke atas, ya. Terus pencet dan semoga aja nyala. Jadi tadi kalau nggak salah, salah satu yang dia butuhkan itu adalah obeng atau enggak palu, ya. Semoga aja bener. Gua juga nggak tahu sih. Wah. Temanku. Harry, what happened? Oh, I think I fell asleep. Oh ya ampun. I'm dirty. Don't worry, it's just ketchup. Eh, di prank gua teman-teman, nyebelin banget. Gua kirain kenapa-napa dia. Gak ada obeng nih, Om. Ngapain lu bawa obeng? Ya maaf. Palu. Kalau begitu ini gua taruh terlebih dahulu. Palu. Bener gak? Gua pengen coba terlebih dahulu ya, teman-teman. Bener gak kalau misalnya gua kasih palu ke dia? Tidak ada tempat aman di sini ya, guys. Tiap hari dikejar-kejar. Aduh, dia di situ lagi. Belum pergi dia, guys. Sini loh. Ini. Nah. Mantap. Itu tempat gocekan termantap ya, teman-teman. Nih, ada satu nih. Betul kan? Nice. Sudah selesai ya teman-teman. Gue sudah membawakan satu palu. Pertanyaannya, dia bisa naik ke atas pohon atau tidak? Kita sudah memberikan satu palu dan palu ini sudah bisa tidak bisa kita ambil lagi ya. Dan ternyata masih ada 5 item lagi. Kaleng, kuku, tali, baterai, teropong. Kita akan coba teman-teman mencarinya di episode selanjutnya. Jadi hari ini sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak teman-teman. Gua akan closing dengan ketakutan ini karena ada penjahat di bawah yang akan menculik aku dan juga temanku Tommy dan juga Harry ya kalau nggak salah. Jadi kita lihat saja kelanjutannya di next video. Terima kasih banyak. Bye bye. Bye.